suci dari sebarang sifat kekurangan yang bersifat dengan segala sifat kamalat, sifat kemuliaan, sifat kesempurnaan yang telah mengkehendaki. Pada sekali lagi pertemuan kita pada pagi ini diharapkan berhadirin hadirat rahimakumullah semuanya di dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan antum semua sehat walafiat insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sama-sama kita berdoakan ya. Dan menjaga adab dan akhlak kita yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan di dalam ilmu kita kali ini insyaAllah. Sambungan kitab Risalah Al-Misbah Al-Munir ke surga 40 baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dawaini amin ya rabbal alamin. Ini ada kosong. Dan bersalahan pada sifat itu. Dan bersalahan yakni tidak serupa, bersalahan dengan makna tidak serupa, mukhalafah. Maksud bersalahan itu bermaksud tidak serupa. Minggu lepas musannif dah menyentuh mukhalafah pada zat. Nah, ini di antara sifat yang wajib bagi Allah yang mesti diiktikadkan sungguh-sungguh dalam hati. Ini mesti pegang betul-betul, yakin sungguh-sungguh, jazam sungguh-sungguh. Nah, pertama-tama sekali kita kena tahu, kena faham betul-betul sifat yang wajib bagi zat Allah Ta'ala itu, iaitu mana? Bersalahan, yakni tidak serupa, tidak seumpama zat Allah Ta'ala itu dengan segala zat yang lain. Dengan maknanya zat Allah Ta'ala itu bukannya jirim. Faham baik-baik. Zat Allah bukan jirim. Zat Allah bukan jisim. Apa itu jirim? Apa itu jisim? Sesuatu yang terjadi daripada unsur-unsur. Sesuatu yang terjadi ataupun sesuatu yang dijadikan daripada bahan-bahan yang tertentu. Itu namanya jirim, jisim. Alam ini dipenuhi dengan jirim dan jisim. Syurga itu jirim dan jisim. Neraka itu jirim dan jisim. Ada bahan-bahan yang Allah ciptakan. Udara ada bahannya. Air ada bahannya. Tanah ada bahan, batu ada bahan, malaikat ada unsur, syaitan, jin, semua ada bahan-bahan, semua ada unsur. Jadi tiap-tiap sesuatu yang berunsur, berbahan dipanggil apa? Jirim. Dipanggil jin, jirim ataupun jin, jisim. Baik. Apa lagi sifat dan kelakuan jirim dan jisim? Bukan sekadar kita kena faham jirim itu sesuatu bahan, sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan, bukan sekadar itu. Kena tahu sifat bagi jirim itu pula. Sifat bagi jirim, jadi bertempat, jadi bertempat, berbehak, behak tempat itu masuk semua. Depan, belakang, kiri, kanan, dalam, luar, dalam ruang, luar ruang, dekat, jauh. Itu sifat jirim. Dekat, jauh, bertentangan, bersebelahan.
hampir. Nah, itu semua sifat bagi diri. Itu sifat bagi diri. Kita kena kenal dulu diri itu juga. Barulah boleh kita membezakan dengan zat Allah. Zat Allah. Bila sebut diri, dia mesti wajib bertempat. Itu sifat yang wajib bagi diri. Itu sifat yang wajib bagi diri. Mesti. Bila sebut diri, wajib bagi dia bertempat, berpihak, baharu, binasa, berubah-ubah, bergerak ataupun diam. Itu sifat diri. Dekat jauh, bersangkut paut dengan masa, menerima, binasa. Itu sifat diri. Maka zat Allah bukan seperti diri. Zat Allah bukan maha suci. Zat Allah daripada menyamai, menyerupai dengan diri. Dan maha suci zat Allah daripada menyamai dengan kelakuan bagi diri tadi. Kalau diri isi bertempat, Allah tidak bertempat. Kalau diri isi berpihak, Allah tidak berpihak. Kalau diri jisim duduk di dalam ruang ataupun duduk di luar ruang, Allah Ta'ala tidak duduk di dalam ruang ataupun duduk di luar ruang. Kalau jirim itu bergerak ataupun diam, maka Allah Ta'ala maha suci zatnya dari bergerak ataupun di tarikh sama. Faham setakat itu? Dekat, jauh, bertentangan, bersebelahan. Itu semua kelakuan bagi jirim ataupun jisim yang mustahil, yang tak boleh diterima sekali-kali pada akal ada pada Allah, ada pada maha suci Allah. Jadi hati-hati, jangan kita berpegang, jangan kita percaya. Bila sebut berjiri-berjiri apa lagi? Berbentuk, berwarna, berlembaga, sama ada jenis cecair ataupun jenis pepejar. Itu sifat bagi jirim. Maka Allah Ta'ala tidak ada kena mengena dengan semua. Tak boleh nak dikatakan Allah itu bertubuh, Allah Ta'ala itu berbentuk, Allah Ta'ala itu berlembaga. Cuma bentuk Tuhan tak serupa dengan bentuk jirim. Jangan. Allah ada tangan tapi tangan tak serupa dengan tangan makhluk. Allah ada muka tapi muka ini tak serupa dengan muka kita. Hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Jangan terikut, jangan terpedaya, jangan terpesona dengan pahaman-pahaman tu. Kerana pahaman tu membawa, mengajak kita menyamakan Allah dengan boleh merosakkan akidah, boleh jadi kafir. Jangan buat main-main jadi kafir. Habis tak ada kaedah hidup pada dunia. Habis segala amal ibadah kita takkan diterima oleh Allah. Artinya kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi hati-hati. Satu tujuan kita mengaji itu nak jaga diri kita. Paling tidak nak jaga diri kita supaya jangan terikut, terpedaya, terpesona dengan pahaman-pahaman yang macam tu. Kena yakin semua-semua, jazam. Kita ni masalah ni dah belajar, dah tahu, dah faham tapi tak yakin. Macam mana ni? Baru ni ustaz tu kata Tuhan duduk di atas langit, macam mana? Sedangkan dah belajar ni. Tolak terus. Jangan kata macam mana ni? Apa nak macam mana? Terus cakap mustahil. Pahaman ni tak boleh pakai, pahaman ni tak boleh ikut. Bukan masih lagi timbul pertanyaan, Tuhan duduk di atas langit. Tak kisahlah siapa yang menyampaikan kepada kita, kita masih ni, Tuhan duduk di atas langit, macam mana ni? Yang mana satu betul ni? Ini maknanya dia mengaji tapi tak jauh. Sebab itu syarat akidah selain daripada tahu, geti, faham, yakin dan jazam yang putus. Jazam yang putus, tak ada berbolak balik, tak ada taradud dah. Ini ngaji-ngaji tapi taradud dah. Kementerian yang menyampaikan tu kononnya berpendidikan tinggi, langsung kita taradud dah. Yang cakap ni profesor. Yang cakap ni profesor, yang kata tak bertempat tu pula tak ada apa-apa dia. Ni profesor, doktor yang cakap Tuhan ada tangan tapi tak serupa. Pandai hadis, dipanggil dipanggil apa? Pakar hadis. Pakar hadis cakap Tuhan ada tangan tapi tak sama. Yang kata Tuhan tak serupa tu tadi, dia tak ada apa-apa. Profesor pun tidak, PhD pun tak ada.
pakai kain pelekat jilbab itu dia. Mana nak pakai apa ni? Jazam tu. Jadi kunci-kunci. Dia ingat dia sebab benda baik. Nanti rosak lagi tak tahu. Kita tak bertanggungjawab. Dah tu, minggu lepas pun dah diterangkan lah. Dah tu dalam Quran ada sebut Yadullah tu. Kata Tuhan tak serupa dengan jirim jisim. Tak ada berbentuk. Tak serupa dengan makhluk tu. Ayat Quran ada kata Yadullah. Tangan Tuhan tu macam mana pula tu? Itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat apa? Bila jumpa ayat mutasyabihat nak buat lagu mana? Wajib ditakwilkan. Bukan harus, wajib, tak dapat tidak, mesti ditanggungkan maknanya kepada makna yang melepaskan kita daripada kesamaran yang Allah Ta'ala itu seolah-olah menyamai dengan makhluk. Takwil ada dua, satunya takwil yang ijmali. Takwil ada dua, ada takwil ijmali seperti yang dibawa ataupun yang diamalkan oleh ulama salaf yang sebenar. Ulama salaf yang sebenar-benar. Maka mereka apabila bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka menyerahkan bulat-bulat kepada Allah, beriman dengan ayat itu dan menyerahkan maksudnya kepada Allah. Yadullah ufauqa aydihim. Apa maksud yadullah? Wallahu a'lam. Itu baru salafi. Di hati tuan dalam media ni sekarang ni, dia orang punya perangkap dia, da'iyah dia, dia meletakkan mereka punya kumpulan-kumpulan dengan nama sunnah, dengan nama salafi. Hati-hati. Maksudnya hati-hati. Kerana ada ada di antara mereka yang menggunakan nama-nama ini untuk nak melindungkan pahaman mereka. Jadi pada kita ni, yang kita tahu tadi dah belajar salafi dan salaf dan khalaf. Jadi pada kita boleh tengok media salaf. Contohlah. Kita kata ni tak apalah, dalam kitab kalau ni pun dia sebut salaf. Belum pasti betul lagi tuan-tuan sebab ada mereka yang menyamar dengan salam, tapi sebenarnya pegangannya bukan seperti yang dipegang oleh sah. Hati-hati. Ataupun sunnah, media sunnah. Kita pun dengar sunnah kan ke bagus, sunnah juga bagus sunnah kita tak berfikir panjang dah. Duk mengaji lah dengan yang sunnah tadi, rupanya punah ranah. Di hati dengar sunnah untuk pertikai maulid, sunnah untuk mengkapikan habaib, sunnah apa itu pun dah ranah itu, mengajak masyarakat jadi biadab, faham? Kalau betul sunnah, dia ajak masyarakat jadi berakhlak. Ini tidak agak hati-hati berat-berat. Baik, jadi hari ini bukan nak cerita tentang bersalahan Allah dengan zat pada zat dah, dah faham dah tu. Jadi Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk, itu umum. Secara khususnya ada tiga. Bersalahan maknanya tidak serupa Allah dengan makhluk itu terbagi kepada tiga. Yang pertama, bersalahan yang tidak serupa zat Allah dengan jirim. Itu dah mulai dah tadi. Tak ada kena mengena dengan jirim dan jisim. Tak ada kena mengena dengan kelakuan ataupun sifat bagi jirim dan jisim. Beda. Maka barang siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat, Allah itu berpihak, Allah itu duduk di dalam ruang, Allah itu duduk di luar alam, di dalam alam, sesungguhnya mereka telah menyamakan Allah itu seperti jirim ataupun jisim. Maka tolak, jangan pakai. Faham? Jangan telan. Telan jadi kapi. Apa nak jadi kapi? Ada yang nak jadi kapi ke? Aku buat ada teringin ke?
Nah, ada yang tak kisah ke? Aku jadi kafir tak kisah, tak pula nanti taubat tak boleh. Ada ke? Orang kalau dia main-main dengan api ni, maknanya dia tak takut terbakar. Dia suka main dengan api, maknanya dia tak takut terbakar. Kalau orang suka dekat-dekat dengan fahaman tu, maknanya dia tak takut jadi kafir. Jadi dan bersalahan pada sifat itu. Maksud yang kedua, tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baharu, tak serupa pada pihak sifat. Sifat Allah Ta'ala itu tak serupa dengan sifat-sifat makhluk. Tengok terjemahan dia, huraian dia. Dan bersalahan pada sifat itu, ngaji tutup, jangan tidur. Dan bersalahan pada sifat itu, makna tidak serupa Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baharu pada pihak sifat itu, ialah sifat-sifat Tuhan itu, sifat-sifat Allah itu bukan Arab. Bukan apa? Arab. Natang apa pula Arab? Arab ni sifat makhluk ataupun sifat bagi ciri. Tulis lah kan? Nanti lupa. Cegajin nulis ke baru tak mengaduk. Arab tu maknanya sifat bagi ciri, sifat bagi jisim ataupun sifat makhluk. Asalnya kita faham tu lah. Arab ni sifat ciri ataupun nak khusus lagi sikit, sifat ma'ani bagi jirim. Nak khusus sikit, sifat ma'ani bagi jirim. Bila sebut jirim bertempat, betul? Maka arat ini juga bertempat. Dah diduduk pada jirim, dah tentulah bertempat. Jirim bertempat, maka sifat bagi jirim bertempat. Ini baju saya kain ni warna putih, ni jirim. Warna putih ni sifat ma'ani dia. Sekarang ni mana tempat kain ni? Duduk dalam bangunan. Duduk di atas tubuh saya. Maka sifat yang dipanggil arad ni tadi, warna putih ni arad, sifat ma'ani kain ni pun juga bertempat di jirim. Kenapa tak boleh dikatakan sifat Allah itu arad? Kalau dikatakan sifat Allah itu arad, menunjukkan bertempat. Jadi jangan dipanggil sifat Allah itu arad. Jangan. Sifat itu, sifat Allah, sifat arad. Jangan panggil arad pula. Di dua-dua itu sifat. Cuma nak membezakan sifat makhluk dipanggil arad, sifat Allah jangan dipanggil arad. Sama macam zat kan tadi, zat Allah. Zat kita makhluk dipanggil apa? Jiri macam pun jiri. Nak bezanya. Jadi bila kita dengar jiri jisim, orang tahu dah zat makhluk. Kalau kita kata zat ni, dia umum lagi. Diri sesuatu, dia umum lagi. Tapi bila sebut jiri jisim, tahu dah diri makhluk. Dah tentulah bertempat, dah tentulah berpihak, dah tentulah berbentuk dan sebagainya. Bila sebut zat Allah, faham dah maha suci dari menyamai dengan segala zat. Begitulah juga bila sebut sifat Allah, faham dah tak serupa dengan segala sesuatu. Sifat Allah tidak serupa dengan segala sesuatu. Tak boleh dikatakan sifat Allah itu berbentuk, berwarna, begini dan begitu, duduk di sini, duduk di sini. Tak boleh. Kerana sifat Allah bukan seperti arad yang duduk pada jirim ataupun jin. Yaitu arah-arah ni yang bertakuk. Bertakuk ni bahasa dia, bahasa kita Arab ni, yang duduk di jirim. Bertakuk tu mana? Duduk menumpang pada jirim. Ni warna putih ni, duduk menumpang kain. Warna putih ni, duduk menumpang kain. Bertakuk ni. Tapi ada juga orang pun ada juga kadang bertakuk ke? Dia terlelap, bertakuk di tangan jirim. Takut. Tadi segau mesti mula kelah je takut. Wallahu a'lam, terang.
Ada di sini, ada tengok. Tak ada, tak ada. Tadi ada. Masa itulah nak tidur. Sebelum kita datang tadi tidur. Sedaplah dia cakap. Itulah. Kalau saya duduk kat tempat tuan-tuan, saya tidur. Memang mengaji dengan orang itu. Cuba kita kantuknya tengok TV. Tengok TV, main handphone. Jangan kita tengok orang main handphone terlelap. Swipe. Tak ada, jangan. Tapi kalau pegang kita. Masya Allah, tabarakallah. Hebat pujian orang belajar ni. Patutlah pahalanya banyak. Patut pahala banyak. Nak cari mutiara bukan senang. Itulah di antara gangguan dia, halangannya. Nampaklah. Baik aku tahu mahal tak mahal ilmu tu. Bukan senang nak dapat. Bila kau tepi jalan dengan kantung boleh dapat lah. Nak kena korban macam-macam. Korban macam-macam. Masa, harta, kepentingan diri, perasaan. Korban semua. Kau kena tegur, sentak, korban perasaan. Koyak. Dah tak datang. Macam mana nak dapat mutiara je tu? Hati cepat koyak. Tapi kalau bak cari duit, tak apa pula . Kena maki dengan bos tempat kerja, esok datang je biasa. Betul? Kena maki dengan bos. Nak kekik dengan bos. Kena bondor dengan bos. Esok datang ni masa. Awal datang. Semangat kerja. Ni kena tegur zikir dalam kelas. Tak koyak, tak datang dah. Tengok berat tak berat ujian dan permainan syaitan. Menjadikan benda-benda itu sebagai alasan supaya kita meninggalkan majlis ilmu. Sabar. Dapat benda mahal. Dulu kita kena sekarang tetap lah pulang. Pakat-pakat biasa lah soal sikit. InsyaAllah tuan-tuan yang boleh-boleh semua. Pilihan Allah ni jangan main-main. Tetamu Allah. Ingat kali-kali. Jangan main-main. Dan bertempat bersama dengan jirin. Jadi Arab ni bertangkup mana duduk di jirin. Boleh tak kita nak kata Arab duduk di zat Allah? Tak boleh. Mana boleh? Tak boleh kata Arab itu duduk di zat Allah. Tak boleh. Zat Allah tidak bertempat. Arab itu sifat makhluk. Mana boleh duduk pada zat yang qadim. Begitulah sebaliknya. Sifat yang qadim mana boleh duduk pada jirim yang baharu. Sifat yang baharu dipanggil Arab, mana boleh duduk pada zat Allah yang qadim. Zat yang qadim, sifatnya qadim. Zat yang baharu, sifatnya pun baharu juga. Tidak bolehlah dikatakan. Kalau begitu, maksud bila kita dah faham yang nama arad ini adalah sifat bagi jirim yang bertempat. Bila jirim bertempat, maka secara tak langsung arad itu juga bertempat. Bila dah faham begitu, tidak bolehlah dikatakan Tuhan berpihak maksudnya. Berjihad tu mana berpihak. Pihak. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, dalam, luar, dekat, jauh, utara, selatan, timur, barat, tenggara. Ikutlah. Itu semua pihak lah tu. Atas langit, bawah langit, langit kedua, langit ketujuh, tempat lah tu. Daripada langit ketujuh turun langit pertama. Itu kelakuan jirim. Kalau malaikat yang dikatakan turun naik langit, tak ada masalah, faham? Malaikat Jibril daripada langit sana tu turun langit dunia, tak apa, dah makhluk.
Boleh tak nak kata malaikat tu turun ke bumi ke, duduk dalam rumah kita ke, duduk dalam syurga ke, duduk di Kaabah ke? Tak apalah, malaikat bergiring, bergisim. Cuma giring-gisim ni bahannya tak serupa seperti kita manusia. Manusia, Allah kata tadi, bila sebut giring-gisim, dia boleh bertempat, bahkan wajib bertempat. Dia berpihak, dia bergerak ataupun diam, wajib salah satu. Kalau tak bergerak, dia di? Boleh kita kata ni, malaikat Jibril ni sekarang ni duduk mana? Ha, boleh? Soalan tu kena? Eh, sekarang ni malaikat Jibril duduk bergerak, dia tengah duduk diam. Boleh? Sebab dia mana? Tapi kalau Allah, Allah tu sekarang duduk di mana? Ah, tak boleh. Soalan tak kena tu. Soalan tu tak kena pada tu. Ha, tu soalan yang beda. Ha, soalan yang boleh menyesatkan tu. Eh? Ha, tu. Soalan yang boleh membawa fitnah di dalam hati. Jadi tak boleh nak soal, Allah tu sekarang duduk mana? Ha, Allah tu sekarang ni, Allah tu sedang bergerak ke diam? Tak boleh. Itu semua soalan tak kena pada tu. Jadi nak tanya pun kena pandai buat soalan tu ni. Ha, ingatkan boleh tanya sebagainya. Anak soal ni pun kena tahu juga dan cara nak menyoal. Gitu. Tanya, Tuhan duduk mana? Soalan pun salah ada. Soalan pun salah, Tuhan duduk di mana dia ni? Mana boleh, itu soalan tak kena. Kalau tanya Jibril duduk di mana? Ha, bolehlah kita pakak-pakak fikir, bincang-bincang cari jawapan. Eh? Ini tanya Tuhan duduk mana pula dah? Ha, kau tak tahu Tuhan sebenarnya dalam diri aku. Ha, jadi kafir lah. Eh? Ha, Tuhan ada dalam diri aku. Habis dosa akhirat. Jadi jangan nak belajar makrifat-makrifat tak tentu pasal. Eh? Ha, betul ilmu tu kita takut jadi gelok. Sifat 20 ni tak jadi. Eh, sifat Allah, sifat makhluk pun tak kena beza. Eh, ayat-ayat mutasyabihah pun kita tak kerti. Orang nak mengaji benda hakikat. Dah. Tak pasal-pasal urusan kita. Duk mengaku Tuhan dalam diri dia pula dah. Nak tiru orang-orang gila cakap mana boleh orang tu gila betul-betul, orang panas dengan Tuhan ni. Kita buat-buat mana boleh, taknya jadi. Orang awam buat cara orang awam, jangan nak perasan macam wali-wali. Tidak bolehkah dikatakan Tuhan itu berjihad di mana-mana? Di mana-mana jihad? Tak boleh. Tak boleh nak kata Allah tu di sana, Allah tu di sini, Allah tu di sini. Tak boleh. Ataupun Allah tu ada di mana-mana ada Allah. Pun tak boleh. Pun tak boleh jaga-jaga tuan. Eh, kalau ada yang kita baca kitab, contohnya baca kitab tasawuf, kita jumpa perkataan begitu contohnya, Allah di mana-mana, itu masuk dalam ayat mutasyabihah. Ha, kena takwil. Kena takwil. Jangan pakai zahir. Ayat mutasyabihah, ingat, jangan pakai zahir. Ingat, ayat mutasyabihah, ayat Quran yang mutasyabihah, hadis yang mutasyabihah, perkataan-perkataan makhluk yang mutasyabihah, semua wajib ditakwilkan. Jangan pakai makna zahir. Jangan pakai makna zahir. Pahaman tu dia pakai zahir. Pahaman tu dia pakai zahir. Pahaman tu dia menolak takwil. Ha, waktu dia pakai bulat-bulat, ayat mutasyabihah dia terjemah, dia hurai secara bulat-bulat. Tu yang dia kata Tuhan bertangan tu. Sebab dia tak, dia tidak takwil, dia menolak takwil. Pahaman mereka menolak takwil. Eh, jadi kita boleh beza. Kita ahli sunnah wal jamaah bila jumpa ayat mutasyabihah wajib takwil. Tahu tak takwil apa? Palingkan maknanya, palingkan maksudnya. Eh, apa tujuan takwil? Nak menghilangkan kesamaran. Itu tujuan takwil. Jangan ada lagi yang tak tahu. Jangan ada lagi yang tak faham takwil-takwil itu apa benda. Ha, menanggungkan makna ayat Quran ataupun hadis kepada makna yang menyelamatkan kita daripada menyamakan Tuhan dengan makhluk. Ha, itu takwil. Itu kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Di sisi mereka, mereka tidak takwil. Jumpa ayat mutasyabihah pakai terang-terang gitu. Ha, itu yang kata Tuhan turun di langit dunia. Ha, tak, bila pula Tuhan naik? Turun. Bila sebut turun, apa yang tuan-tuan segera faham?
daripada atas ke? Itu yang segera pas kita sebut turun daripada atas ke bawah. Tuhan bagi turun. Tuhan turun. Tuhan turun ni. Mana Tuhan turun ni? Dia suka Tuhan turun ni. Apa tu nak kena jaga? Kalau pakai situ dah mula fitnah nak datang dah. Dah mula cari macam mana kelakuan Tuhan turun ni. Daripada atas langit ke tujuh Tuhan turun langit dunia. Oh. Seperti ke malam Tuhan turun. Baik, katalah sekarang ni malam sini. Maknanya Tuhan turun seperti ke malam Tuhan turun contohnya di langit dunia. Sekarang sini malam. Sebelah sana siang ke malam? Siang. Ha, dan sini mana? Maknanya Tuhan turun. Sekarang ni Tuhan turun di langit dunia. Ha, dekat sana Tuhan di mana pula? Yang dekat sana yang tengah siang dia Tuhan di mana? Ha? Sekarang Tuhan ada berapa? Satu. Di tempat yang malam Tuhan duduk di langit dunia. Di tempat siang Tuhan duduk mana? Ha? Ha? Apa salah pula? Dah dikata Tuhan turun. Ni kita nak cuba bahan ni. Dan kalau kata Tuhan turun sekarang ni di tempat yang waktu siang Tuhan di mana pula? Oh, yang di tempat siang Tuhan duduk atas. Jadi ada berapa pula Tuhan? Tunggulah sebab faham ni boleh jadikan kita gelok. Faham tak? Dah kata satu. Oh, tempat siang sana tak ada Tuhan. Sebab Tuhan datang ni tempat bahagian malam ni Tuhan duduk di belah malam ni. Tempat siang Tuhan tak ada. Macam tu. Na'udzubillahimizali. Lepas tu tuan-tuan hati-hati. Jumpa ayat mutasyabihat wajib ditakwil. Jangan pakai makna zah. Kalau jumpa ustaz ke ustazah ke dia mengajar, bila jumpa tak kisahlah dia mengajar hadis ke tafsir Quran ke, bila jumpa ayat mutasyabihat tengok cara diterangkan. Ini cara nak cam. Ini cara nak cam pahaman dia, pahaman ahli sunnah ataupun bagaimana. Bila jumpa ayat mutasyabihat dia takwil macam tadi Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa, Tuhan duduk bersemayam di langit. Dia dah tentu. Bukan ahli sunnah dah tentu. Bila jumpa hadis tadi itu Tuhan turun di langit dunia, dia pakai yang tu ya. Tuhan turun di langit dunia. Tapi macam mana tak tahulah. Dia dah tentu. Kalau tak takwil pakai ayat tu terang-terang terjemah Melayu terus telan makna ya. Dia dah tentu. Kalau ahli sunnah wajib dia akan tak wajib dia akan huraikan ayat sehingga kita tak ada kesamaan. Faham tak tu? Saya dah bagi kaedah tu. Kaedah nak cek macam mana yang mengajar kita tafsiran itu dia ahli sunnah ataupun dia ahli punah. Saya dah bagi tahu. Jangan tidur. Nanti ada yang kata tak tahu. Bagi tahu. Bila kadang-kadang tuan-tuan buka handphone tu tengok macam-macam tu media tu, maka tiba-tiba dengar oh Tuhan duduk turun di langit dunia. Apa faham dah tu? Maknanya bukan ahli sunnah dah tu. Dah kalau tak ahli sunnah dia pun tak tahu ahli apa, tak tahu. Yang pastinya bukan ahli sunnah. Kemudian jadi tidak boleh dikatakan Tuhan berjihad berpihak di mana-mana jihad. Jihad itu maknanya pihak ni. Dan sebagainya daripada sifat-sifat yang bahar baru. Apa sahaja sifat, apa sahaja kelakuan yang baru tak ada kena-mengena langsung dengan Allah. Nak congak macam mana, nak bayang macam mana, nak gambar macam mana, nak kata macam mana, kita himpunkan segala akal manusia ni nak cari bagaimana Tuhan tu. Oh, tak sama, tak kena satu pun. Nak congak macam mana, tak kena. Tetap mukhalafah, tetap tak seru. Tetap tak seru. Dan ketiga daripada tiga bahagian bersalahan Allah Ta'ala, yang ini tidak sama Allah Ta'ala pada perbuatan. Yang ini perbuatan Allah Ta'ala itu tidak seperti perbuatan makhluk. Apa maksudnya? Ialah dan bersalahan pada perbuatan yang ini tak serupa Allah Ta'ala pada perbuatan dengan segala perbuatan yang baru itu ialah perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baharu.
Apa maksud perbuatan baru tu? Apa maksud perbuatan baru? Perbuatan makhluk tulislah. Perbuatan baru tu mana? Perbuatan mah? Perbuatan Allah tak seperti perbuatan baru yang ni perbuatan makhluk. Perbuatan kita, perbuatan kita. Perbuatan Allah tak sama dengan perbuatan kita. Kenapa pula perbuatan Allah tak serupa dengan perbuatan makhluk? Kerana, ini alasan ini jawapan dia. Kerana perbuatan Allah Ta'ala menjadikan yang tiada kepada ada. Itu perbuatan Allah. Daripada tak ada. Daripada tak ada, daripada kosong, tak ada. Allah ciptakan jadi ada. Daripada tak ada makhluk yang namanya tanah, Allah ciptakan yang namanya tak. Bukan maksud Allah ambil bahan-bahan yang dah ada sedia kala tu, dah ada bahan-bahan tu, Allah campur-campur kan jadi tanah. Bukan. Yang nama unsur, yang nama bahan pun tiada sedia kala lah. Dengan kebijaksanaan ilmu Allah, dengan kesempurnaan kekuasaan Allah, dengan kehendak Allah, Allah ciptakan sesuatu makhluk yang asalnya tiada tadi, Allah ciptakan jadi ada. Ada makhluk yang namanya tanah. Sebelum tu sedia kala lagi tak ada yang nama tanah ni, tak ada. Yang nama air tak ada, yang nama angin tak ada. Tak ada segala sesuatu. Yang ada sedia kala itu hanya zat Allah dan segala sifat-sifat dia sahaja. Jadi yang nama tanah, yang nama angin, yang nama batu, yang nama kayu, yang nama malaikat, tak ada, tak ada, tak ada. Maka dengan kekuasaan kesempurnaan Allah, Allah menciptakan jadi. Kita makhluk, walaupun kita cakap kita buat rumah, kita buat ini, ambil bahan-bahan yang dah disiapkan oleh Allah. Oleh Allah, betul tak? Ada tak kontraktor dia buat bahan sendiri? Dia tak guna pasir Tuhan, ada? Ada? Dia cari. Kalau dia mendakwa diri dia kontraktor yang hebat, yang dahsyat, tanya dia, guna pasir siapa? Buat pasir sendiri ke? Buat air sendiri ke? Pun pinjam barang Allah siapkan yang namanya tanam, siapkan yang namanya air. Nampak tak? Lepas tu nak buat tu pula, guna ilmu yang Tuhan bagi pula. Dia nak bergerak diam tu, Tuhan tolong dia. Nak orang bekerja dengan dia, Allah gerakkan hati orang nak kerja dengan dia. Betul? Jadi kita ni serupa-serupi kehendak bergantung berhajat dengan Allah. Dia tak yang lagi dia nak sombong, nak berasa hebat. Allah dah. Allah jadikan sesuatu daripada tiada kepada dia. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda asalnya kan tiada sesuatu. Kemudian Allah ciptakan yang namanya tanah. Tanah tu Allah jadikan daripada tak ada bahan apa-apa. Dengan kebijaksanaan Allah jadikan tanah. Allah jadikan ini, Allah jadikan. Tak sama macam kita makhluk nak buat sesuatu kena guna bahan-bahan yang Allah dah siapkan. Dan perkakas alat jentera, Allah nak buat sesuatu tak payah pakai tuku besi, tak payah pakai cat, nak cat langit tu biar jadi warna biru, tak payah pakai warna kuning nak warnakan bunga-bunga, tak payah. Tak payah. Tengok macam mana buah naga ni boleh warna dia, mana datang kala, siapa dulu curah kala dia, jeng tu perlu otak nak fikir. Betul? Jem perlu tak kita? Hebat ni lah ilmu Allah menciptakan makhluk. Sebab kalau makhluk ni kita tinggik, kita betul, kita akan dapat jawapan pencipta dia maha dahsyat. Pencipta dia maha dahsyat. Sampai ke perlu tak kita jem nak mikir, mana dah tak kala ni, tak kala lain. Hebat. Dia kena fikir macam tu baru nampak kehebatan kekuasaan Allah. Allah, kebijaksanaan Allah. Macam ikan-ikan dan laut, Allah yang suapkan makan satu-satu. Cuma tak? Ingat dia cari makan nanti . Siapa yang masukkan makanan dan mula-mula ikan tu? Ha.
dipastikan tu bebas tanpa ditadbir oleh Allah. Dan setiap makhluk itu ditadbir, dibagi makan minum oleh Allah. Tak tiga seekor. Seekor pun tak tiga. Subhanallah. Maha hebat Allah. Apa yang ada makhluk-makhluk yang kita macam mana? Tak ada nak mikir kepada otak ni. Nak menunjukkan betapa hebatnya ilmu Allah. Ini sebenarnya makhluk ni nak cerita orang nak menzahirkan diri dia. Dia nak menzahirkan kewujudan dia, kesempurnaan dia. Tapi kita yang tak faham. Dia nak bagi tahu dia itu siapa. Dia itu Tuhan yang bagaimana, ilmunya bagaimana, kekuasaan dia bagaimana. Dia nak bagi tahu kita berani makhluk-makhluk ni. Lepas tu kalau kita tengok, fikir, renung, oh, dapat jawapan hebatlah Tuhan ni. Tapi kalau kita tak fikir, tak dapat lah, tak lupa. Nak menceritakan betapa hebat dan sempurnanya dia. Oh, dah tu Allah tak nak nunjuk-nunjuk ke yang diri dia hebat. Apa salah? Dan memang kena pada tempat dia nak menunjuk-nunjukkan diri. Sebab dia sebut, dia tak bergantung dengan sesiapa pun. Yang salahnya kita guna barang pinjam tapi nak nunjuk pun sebab kita lupa diri. Guna barang pinjam tapi nunjuk-nunjuk hebat. Allah nak nunjuk-nunjuk hebat dah memang zatnya sempurna. Dia bukan ambil daripada mana, dia bukan dijadikan, dia bukan diciptakan. Bahkan begitulah dia sediakala lagi dah maha sempurna, maha suci dari sebarang kekurangan. Bahkan sekalian makhluk berhajat kepada dia. Jadi tak salah, memang padan, memang kena pada tempat. Dia nak membesar-besarkan diri dia, nak mengagung-agungkan diri dia, nak memuji-muji diri dia, nak menghina makhluknya, tak ada masalah. Kena pada tempatnya. Dan dalil, jadi Allah nak buat satu tak payah guna alat jentera. Kita makhluk nak kena guna alat, nak buat pun. Pun yang digerak, yang menggerakkan kita nak buat satu tu pun Allah. Yang jadikan apa yang nak kita buat tu pun Allah. Kita sebagai asbab saja berusaha, nampaknya zahir kita lah yang buat rumah tu. Pada zahir, tapi pada hakikat Allah lah yang mendirikan bangunan tu. Faham eh? Sebab di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, usaha makhluk itu makhluk ciptaan Allah. Usaha itu sendiri makhluk Allah. Usaha makhluk Allah. Kehendak kita makhluk Allah. Impian kita makhluk Allah. Doa-doa kita itu makhluk Allah. Semua itu sediakala tak ada lagi, tak wujud lagi yang nama doa, yang nama impian, yang nama hasrat. Tak ada lagi semua itu. Sebab tu kalau kita dapat sesuatu, kita doa sesuatu dapat, bukan kerana doa kita, kerana sedia kala lagi dah rahmat Allah nak bagi kita benda. Bukan sebab hasrat kita. Hasrat kita baharu ke qadim? Baru, tak ada lagi. Kita dah belajarkan iradat Allah dulu, ta'aluk tajizi qadim kan? Sedia kala lagi dah lulus. Allah dah menentukan segala sesuatu, sedia kala lagi masuklah keinginan kita, impian kita, hasrat kita, doa kita, angan-angan kita, masuk semua tu dalam benda baru. Sedangkan tak ada lagi benda. Kita doa, nak hujan turun hujan. Tak payah nak berasa lah. Aku ni rasa wali juga ni. Baru tak ada tangan tadi, hujan turun serta merta. Sedih seorang. Kena tipu. Kau tak tadah tangan pun Tuhan kehendak dah nak turunkan hujan. Allah turunkan hujan tu bukan dengan sebab kau tadah tangan. Kita tadah tangan ni makhluk baharu kelian. Kehendak Allah sediakan. Jadi tak payah nak buat sana. Tak payah nak buat sana. Baru terlintas, aku terlintas malam hari ni dapat dah pula syariah itu. Maknanya aku ni wali ya. Ngaji. Itu yang disuruh ngaji tu, biar faham cerita. Kalau tak nanti kita pandang kita.
Oh, sebab tu kita rasa hebat. Sebab kita rasa apa yang kita dapat ni sebab kehendak kita. Padahal kehendak Allah. Kehendak kita dengan kehendak Allah mana dulu? Boleh tak kita berkehendak sesuatu kalau Allah tak kehendak? Itu cerita dia. Jadi tak payah berperasaan. Tak payahlah sini-sini seorang. Baru ngaji dalam 2 minggu rasa cepat sangat naik jadi wali. Orang lain ngaji belah tahu doa tak kabul-kabul. Aku 3 hari terlintas malam semalam ya, terlintas malam ini dapat cepat betul makam aku naik. Tapi jahanam. Nama kita tahu ni, tahu ni tahu. Ah, jangan tak ngaji tahu. Puak-puak tu ditolak tahu ni, dia tak ngaji tahu. Dia tak belajar tahu. Sebab tu dia tak ada akhlak. Sebab tu akhlak dia kotor. Mengkapikan orang sesuka hati. Membidaan orang sesuka hati. Sebab dia tak belajar akhlak. Dia tak ngaji tahu. Kita ngaji tak? Ngaji. Jangan tak ngaji. Ngaji betul. Tauhid ngaji. Tasawuf ngaji. Fiqh ngaji. Fiqh Syafi'i, faham? Ya. Jangan ngaji fiqh lain. Contoh ni mazhab apa nak tanya? Ha? Mazhab Syafi'i. Bila daftar masuk Syafi'i? Bila? Mana mandai ke Syafi'i daftar ke? Nabi Muhammad mazhab apa? Nabi mazhab apa? Abu Bakar mazhab apa? Syafi'i kah, Hanafi kah, Hambali kah apa? Dah, dia orang tak bermazhab, kenapa kalian bermazhab lah? Dia ikut sunnah ni. Faham ke tak faham? Ya, dia faham. Ngaji fiqh Syafi'i, tuan-tuan. Jangan ngaji fiqh Hanafi, Hambali tu, Maliki tu. Betul, tapi bukan untuk kita. Untuk orang lain. Faham? Kita ngaji fiqh Syafi'i betul-betul. Tak payah nak sibuk Hanafi, Hambali, Maliki. Tu dia orang. Jangan ta'asub pada mazhab. Kita mazhab Syafi'i, ya. Nah, di sini kita begini cara ibadat. Ambil wuduk begini, nak tayamum begini. Nah, kalau begitu tak boleh. Itu kita tak boleh buat macam tu. Tu untuk mazhab lain. Ini semua kita hancur lembu, hancur lunduh, semua jadi rojak. Misalkan ada imam mazhab cakap ni, ambil pakai. Mana boleh macam tu? Baru kita tengok, ada soal jawab dalam TikTok ni. Ustaz, saya nak tanya, boleh tak kita nak tayamum ambil lembu dekat dinding? Boleh, tak ada masalah. Sedap ni muka kau. Ada, tapi bukan mazhab kita. Mudah-mudahan je. Ni tepuklah mana nak tepuk. Tepuk kat muka kawan kita. Atau tepuk kat muka ustaz kita tu. Ustaz, tepuk muka dia. Apa ni? Tayamum dia. Saya tengok muka ustaz ni berdebu lama dah. Iya kan? Jangan macam tu. Rosak orang. Nak mengajar bekas kena jujur. Jangan tipu orang. Nak macam 4 mazhab, silakan. Tapi terangkan biar jelas orang awam ni. Yang saya kata tadi, boleh bertayamum dengan debu yang macam tu. Bukan di sisi kita. Di sisi kita mesti debu tanah. Tak boleh nak main tepuk-tepuk atas jalan raya. Tepuk atas tayar kereta. Semua debu. Daripada saya tepuk nindik, baik mulia lagi muka ustaz. Saya nak ambil debu kat muka ustaz. Tepuk muka dia tu belakang mana. Lepas tu tapuk lagi sekali. Jadi kenapa banyak kali? Tadi bahan muka pun, ni tangan pula. Lepas ni kan saya nak tepuk, nak sapu kat kaki pula. Minum jam jam. Tak sungguh orang jadi rosak. Orang jadi rosak. Makcik-makcik jadi pening. Lepas tu kan dia buat sesuka hati dia lah. Sebab dah ada ustaz yang cakap macam tu. Bukan tak ada. Ada tapi bukan untuk mazhab kita. Faham tak? Minum sekejap. Minum.
Dan macam mana nak bagi faham ni? Macam tu lah. Tujuan kita nak bagi faham. Bukan tak boleh mazhab-mazhab tu nak cerita mazhab macam-macam, tapi terangkan makcik, ini sekadar maklumat kita. Nanti kalau makcik tengok ada kita pergi umrah ke pergi mana ke, tengok orang tepuk-tepuk kat dinding tu, makcik jangan tepuk kepala dia pula. Dia betul. Kalau lama pakcik tepuk pula kepala dia, mana boleh kena guna debu tanah, akan ditepuk kita balik nanti. Jadi bila kita dah belajar, kita dah tahu, oh di sisi mazhab mereka begitu. Tak apalah. Kita tak apalah, tak ada lagi tu fitnah, tak ada lagi tu sangkat dan macam-macam. Sebab kita dah tahu, ini mereka ni bukan mazhab Syafi'i ni. Tengok tu dia pegang-pegang bini dia, duduk berjalan, tak ada kat tawah pun, dekat shopping-shopping ke apa kan. Lepas tu tengok dia, semayang pula. Patutlah dia bukan mazhab kita. Ni dah. Tengok orang Arab buat, tengok orang Arab buat. Awak tak pergi umrah, saya dah pergi beberapa kali. Sebab tu lah. Saya dah tengok orang Arab macam mana. Saya ikut orang Arab. Bukan ikut orang Arab, ilmu ikut ilmu. Eh, Abang Zal? Aku pun boleh umrah. Orang Arab macam ni. Kau tak pergi umrah ni kan? Kau belum pergi umrah kan? Belum kan? Aku nak pergi. Orang Arab semua je. Jangan ikut orang Arab. Ikut ilm. Sisi kita makro. Dia tengok orang Arab cikit buat. Orang Arab tak duduk diam. Kita pun dah mula tak duduk diam semayang. Tidur orang Arab. Ngaji lah. Dan. Lagi. Dan dalil. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Ada mana dalil? Mana bukti? Kita nak berpegang. Kita nak berpegang Allah tak serupa dengan segala sesuatu. Zat, sifat, perbuatan. Ingat tu. Bila sebut Allah tak serupa dengan makhluk, dalam kepala kita, dalam hati kita kena ingat tiga benda. Tak sama dengan makhluk pada pihak zatnya tak sama. Sifatnya tak sama. Perbuatannya pun tak sama. Kalau kita kata Allah tak serupa dengan makhluk, terlalu umum. Betul, tapi terlalu umum lagi. Terlalu umum. Bukan salah. Allah Ta'ala itu tak serupa dengan makhluk. Betul, tapi terlalu umum. Jadi bila mengaji ini, dihuraikan secara tafsir. Tak serupa Allah tu dengan makhluk, rupanya ada tiga bahagian. Yang pertama, zat Allah tak serupa dengan zat makhluk. Jadi jangan dikatakan zat Allah Ta'ala itu berkirim, berkisim, bertepat dan sebagainya. Sifat Allah tidak serupa dengan sifat makhluk. Maka jangan dikatakan sifat Allah Ta'ala itu arad yang bertepat. Kemudian yang ketiga, perbuatan Allah tidak serupa dengan perbuatan Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala jadikan daripada tiada sesuatu kepada ada. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu tanpa alat bantuan. Allah Ta'ala, perbuatan Allah mesti jadi. Perbuatan kita tidak. Tidak mesti jadi kerana perbuatan kita masih lagi duduk di bawah ta'alluq qabdah, sifat kudrat Allah. Dah belajar belum sifat ta'alluq qabdah? Dah belajar kan hari tu sifat kudrat kan? Sifat kudrat ada berapa ta'alluq secara ijmal? Ada dua kan? Subuhi qadim dan tajiziha. Kalau secara tafsir ada berapa ta'alluq sifat kudrat? Adalah 8. Ingat balik tengok situ. Itu beza perbuatan Tuhan dengan perbuatan kita. Perbuatan Allah memberi bekas, perbuatan kita tidak memberi bekas. Bekas apa pula Ustaz? Bekas itu kesan. Ada yang tanya, bekas apa dia? Ingat bekas air je kan? Bekas itu kesan, memberi kesan. Perbuatan Allah memberi kesan baik, memberi kesan buruk. Perbuatan kita tak boleh bagi kesan apa-apa pun. Perbuatan kita ni, usaha kita ni tak boleh bagi kesan yang baik ataupun memberi kesan yang tidak baik. Kerana pada hakikatnya yang semata-mata boleh memberi kesan baik, kesan tak baik ni hanya Allah. Macam tu. Jangan tanya lagi bekas apa. Tanya bekas apa pula. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu dan tidak menyamai itu. Dalilnya ialah kita fikir. Bila kata kita fikir, dalil apa? Dalil akli. Allah bagi kita akal, gunakanlah akal untuk fikir.
Itu nama dalil akli, nak manfaatkan kewarasan akal yang Allah bagi. Fikir macam mana? Jikalau Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baru. Kalaulah Allah Ta'ala itu tidak bersalahan. Kalau Allah tidak bersalahan, maknanya apa? Nescaya adalah dia Allah menyamai. Kalau Allah tidak bersifat dengan mukhalafah, maknanya dia sama kan? Sama lah, wajib tak sama. Tidak sama Allah dengan makhluk tu wajib. Kalau Allah tidak bersifat dengan mukhalafah, jawabnya Allah tentulah bersifat dengan mumazalah, yakni sama dengan sesuatu yang baru ini. Baik, apa jadi? Kalau seandainya Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk, apa jadi? Maka jika menyamai, yakni Allah dengan yang baru, apa baru? Makhluk. Maka jika menyamai Allah dengan yang baru, sama ada menyamai zatnya, atau menyamai sifatnya, atau menyamai perbuatannya, tentulah ianya Allah baharu seperti itu juga. Faham tak? Kalau Allah Ta'ala itu serupa, contohlah, dikatakan Allah itu zatnya seperti zat jirim jisim juga. Zat Allah seperti jirim, zat Allah serupa jirim. Kalau begitu, apabila zat Allah dah serupa dengan zat makhluk yang dipanggil jirim jisim, bertempat berpihak, kalau begitu Allah Ta'ala itu bersifat bahar, dan dia bersifat dengan benda baru, barulah juga dia pun. Bila Allah bersifat dengan benda baru, barulah dia pun barulah. Tak bolehlah nak kata Allah tak baru. Dah dia serupa. Dah dia serupa. Dia diciptakan. Dia bertempat. Makhluk pun bertempat. Makhluk pun diciptakan. Serupa ke tidak? Serupa lah. Kalau dah dikatakan Allah Ta'ala tu berjirim, berjisim, Allah bertempat, Allah berpihak, Allah beruang. Beruang. Bukan bukit beruang. Beruang lah, bertempat ni. Jadi kalau Allah Ta'ala tu bertempat, serupa ke lah dengan makhluk. Maknanya dia sebahagian daripada makhluk lah. Dia sebahagian daripada benda baru lah. Dah serupa. Dan yang itu, yang itu, jaga yang itu tu. Dan yang itu menyamai yang baru. Ataupun panjang sikit, dan iaitu, iaitu Allah menyamai yang baru, batil. Salah. Tak boleh. Rosak akidah. Batil tu. Sebab apa pula batil? Kenapa pula salah? Kerana telah terdahulu, yakni apa yang terdahulu? Keterangan. Kerana telah terdahulu, yakni keterangan ataupun perbahasan sabit kidam, makna sungguh-sungguh Allah Ta'ala itu bersifat sehiakala dengan dalil-dalil yang nyata. Tengok balik dalam bab kidam dulu. Sifat yang kedua. Huraian sifat yang kedua. Bab kidam tu. Tengok balik. Dalam bab kidam dulu dah hurai dah. Allah sediakala. Tak boleh dikatakan Allah tu baharu. Kalau Allah Ta'ala tu baharu membawa kepada terjadinya daur dan tasarsur yang mustahil membawa kepada tak ada Tuhan pula nanti kerang. Tengok balik dalam bab kidam tu. Dalam bab kidam tu dah terang dah. Dah ada dalil-dalil nakli dan dalil akli dalam bab kidam tu menolak sekeras-kerasnya bahawasanya Allah Ta'ala itu baharu. Takkan sekarang nak kata Tuhan baharu pula. Sebab tu syarat akidah ni mesti jazam. Kalau dulu dah iktibat Allah sediakala, selama-lama dah Allah sediakala. Bukan hari Isnin Allah sediakala, hari Khamis Allah baru, lepas tu ubah balik. Itu makna tak jazam. Dia mesti jazam. Faham? Bila dah iktikad Allah sediakala. Cukup mana-mana pun. Bukan berubah-ubah. Kalau berubah-ubah maknanya tak jazam lagi akidah tu. Bila tak jazam, tak sah akidah tu. Maknanya tak putus. Maknanya hatinya masih berbolak balik lagi. Hatinya tak teguh. Hatinya tak mantap lagi. Tak yakin sungguh, tak kejap yang Allah tu bersalah makhluk. Macam mana nak terima juga Tuhan tersumpah dengan makhluk. Dia tak boleh. Sebab tu kena jazam yang putus.
simpul mati dah. Takkan berubah dah. Datanglah kau ceramah macam mana pun, bergapi-gapi sampai api keluarkan mulut, duk kata Tuhan datang langit, Tuhan turun langit minta ampun lah. Tak terima. Faham tu? Ya lah tu. Jangan terima. Ini hebat ni, ceramah mengajar berapi keluar mulut ni. Jangan terima. Faham tak ni? Jangan terima. Dalam hati kita, mustahil. Mana boleh? Mustahil. Mana boleh Tuhan itu bidu? Mustahil. Tuhan tak suruh dengan makhluk. Kena pegang. Bentang-bentang tengok berapi di mulut ni. Keluar kilat mulut ni, ceramah punya sedap. Oh, tuan-tuan pun pakai. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Kau dengan pahaman kau, aku dengan pahaman aku. Gitu kan? Takkan nak ikut pahaman dia orang. Sebab tu kena ada pendirian. Jangan ubah-ubah. Faham tu? Sebab akidah ni mesti kena ada pendirian. Tak boleh ubah-ubah. Itulah kita bela. Allah tak suka dengan makhluk sampai bila dia. Apa yang kita dengar, oh semua. Kalau tak kena dengan apa yang kita dah mengaji belajar, tolak. Jangan pakai. Jangan terima maksud. Maka tengok balik, maka tetaplah bersalahan. Jadi bila kita tengok balik dalam bab kidam dulu, tengok huraian dalam bab kidam dulu, tetaplah, makna sungguhlah bersalahan. Yang ini sungguhlah Allah Ta'ala itu tidak serupa Allah Ta'ala dengan bagi segala yang baru. Syurga baru nak? Isi syurga? Nikmat syurga yang tak berkesudahan tu? Jadi ada tak kebarangkalian Allah Ta'ala itu menyamai dengan sesuatu yang ada dalam syurga itu, zat, sifat dan perbuatannya? Kalau saya katakan bisik-bisik kat telinga kita, kat hati kita, dia kata barangkali dalam syurga tu, kan kau tak masuk syurga lagi. Syaitan kata, kan kau tak masuk syurga lagi, kan Nabi kita dah beritahu. Syurga tu tak pernah tengok, tak pernah lihat, tak pernah khayal. Jadi tak tahu bagaimana hakikat yang sebenarnya syurga dan isi kandung nikmat-nikmat. Barangkali dalam banyak-banyak tu, takkan tak ada yang syurga dengan Tuhan. Di saiku kita. Tolak. Mustahil. Wahai syaitan. Mustahil wahai syaitan. Kau tak payah nak hasut aku. Allah tak suka dengan makhluk ni selama-lamanya. Allah tak suka dengan segala sesuatu yang baharu. Syurga itu baharu. Nikmat syurga itu bahar. Jadi tak payah kau nak khayal-khayal, nak spin-spin kat aku. Nak saiku-saiku konon-konon aku nak terima. Barangkali ada makhluk dalam syurga yang serupa dengan Allah. Tidak sesekali dia. Mustahil Allah serupa dengan sesuatu. Macam tu baru mantap. Selama ni takut-takut kita faham Allah tak sama, Allah tak suka dengan makhluk yang ada di dunia. Terlupa pula cerita tentang syurga tu. Kita pula dah dengar syurga tu, tak pernah tengok, tak pernah khayal, tak pernah, tak tahu pula hakikat syurga tu. Jadi syaitan ambil kesempatan, barangkali, kata dia, barangkali ada kod. Barangkali ada kod dalam banyak-banyak nikmat Tuhan yang tak putus-putus tu, ada barangkali ada kod yang serupa dengan, boleh jadi serupa dengan sifat Tuhan ke, serupa dengan perbuatan Tuhan ke, serupa dengan zat Tuhan ke, boleh jadi ada kod. Tak ada kod-kod syaitan. Mustahil Tuhan tak serupa dengan segala zat. Takut nanti geram tuan-tuan. Boleh jadi kod. Bila syaitan bisik macam tu, tuan-tuan jawab gini, boleh jadi kod. Habislah tu, kosak kira. Jangan terima. Kod-kod tu maknanya apa tu? Ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Allah tak suka nama tu. Ni nanti kita nak mati saat sagaratul maut, syaitan iblis datang menyupa macam-macam. Kalau kita tak kenal sifat Tuhan macam mana, besok dia datang menyupakan macam-macam begini yang benda yang kita tak pernah tengok. Macam mana? Apa nak jawab? Apa nak tolong jawab? Dulah ilmu yang nak jaga kita. Pada hakikatnya Allah, pi asbab ilmu tu.
Mudah-mudahan berkah kita ngaji ilmu akidah, ilmu tauhid ni, besok bila nak mati Allah tolong kita. Datanglah si iblis syaitan tu menyerupa macam-macam, menghasut macam-macam. Mudah-mudahan Allah jaga akidah kita tetap tidak berganjak di dalam keimanan yang sebenar. Allahumma Allahumma amin. Minta duit tu amin kuat. Sungguh tuan-tuan, sungguh-sungguh kita doa ni, harap ya Allah, aku ni bukan semata nak berdoa nanti kau mati kan aku dalam husnul khatimah. Aku kena usaha, aku kena mengaji, aku kena ambil faham, aku kena ambil tahu. Mudah-mudahan dengan keberkatan, kesungguhan aku belajar yang tak berapa nak bersungguh ni, mudah-mudahan kau terima lah, jagalah akidah aku besok. Sebab hakikat yang menjaga akidah tu bukan ilmu, hakikat yang menjaga akidah itu Allah. Tapi kita harap mudah-mudahan ada usaha yang kita buat. Kita jangan minta Allah terima kita punya amalan tapi kita tak usaha. Jangan minta Allah hidupkan kita dengan iman, mati kita dengan iman, tapi kita tak usaha pun tentang iman, nak jaga iman, nak ambil faham tentang iman ni. Nak jaga iman, nak teguhkan iman ni dengan kefahaman, pengetahuan, bukan dengan ibadat. Tuan-tuan semayanglah tahajud beribu rakaat pun, kalau akidah tuan-tuan salah, tetap salah akidah tuan-tuan. Yang nak membetulkan akidah ni ilmu, kefahaman, pengajian, bukan dengan beribadat banyak-banyak, sembahyang sunat banyak-banyak, buat ibadat banyak-banyak, dengan sendiri akidah kita kalau salah jadi betul. Dah. Nak betulkan akidah ni dengan kefahaman ni, belajar, baru kita nampak oh salah rupa selama ni, oh ini yang betul. Ada orang salah faham, nak menjaga iman, nak betulkan iman, ibadat banyak-banyak. Bukan ibadat banyak-banyak, belajar dalil ni. Sebelum tuan-tuan jumpa pengajian kitab ni, berapa puluh tahun mayang lah, berapa puluh tahun mayang lah, berapa puluh ribu, gatuh ribu rakaat mayang lah, berapa banyak kali puasa lah. Betul tak kepahaman dia? Sejak bila yang nampak betul, nampak salah ni? Sejak belajar ke sejak beribadat banyak-banyak? Itulah dalil. Faham? Buat faham. Faham lah tu. Betul lah tu. Nampak tu mengaji, belajar. Bahawa kita bila belajar, oh salah punya pahaman macam ni, oh salah akidah macam ni, oh selama ni aku sangka gini-gini. Baru nampak bila belajar, dengan kita sembahyang beribu rakaat, taknya betul akidah kita. Yang kita akidah, Fatihah kita pun taknya jadi betul dengan sembahyang banyak, betul? Siapa nak betulkan makhraj huruf, sembahyang tahajud banyak-banyak, boleh macam tu? Ngaji tajwid baru betulkan makhraj. Ibadat benda lain, ilmu benda lain. Ilmu itulah nak betulkan ibadat kita, nak fahamkan apa itu Islam, nak fahamkan apa itu iman. Nak pelihara iman kena ada ilmu, nak pelihara aman kena ada ilmu. Bila kita belajar baru tahu, oh buat benda ni rosak ibadah, buat benda macam ni rosak ibadah, buat macam ni tak sah ibadah, buat macam ni rosak akidah. Ilmu lah tu. Betul, ilmu ni tak boleh dipisah dengan amal. Tak boleh. Tiap amal mesti berpandukan air. Jangan tak belajar agama. Belajar. Buat jadual waktu. Ngaji padu air. Ikut masa kita sendiri. Ngaji padu. Tak payah sibuk-sibuk yang padu kifayah. Tinggalkan dulu padu kifayah. Tumpukan padu air ini betul-betul. Sebab padu air ini benda yang sangat penting dalam nak meluluskan amal kita supaya diterima oleh Allah. Tumpukan dulu fardu ain ni sungguh-sungguh. Settlekan cepat-cepat sebab umur kita dah tak banyak dah. Jangan duk kalut dengan benda-benda yang tak berapa nak penting. Tumpukan yang penting dulu. Takut nanti kita gadir buang masa kepada ilmu yang tak berapa nak penting, yang wajib-wajib dalam ibadat ni kita tak tahu. Tetap amalan kita rosak juga. Itu kita tak mahu. Lalu tumpukan fardu ain dulu. Betul-betul. Buat jadual. Tanda-tanda orang tu bersungguh belajar, dia ada jadual waktu belajar. Itu tanda dia bersungguh. Tapi kalau jenis masa lapang, nanti masa lapang, nanti masa lapang, ini tak bersungguh. Buat jadual. Maybe winter nanti jadual, jogging nanti jadual, kita buat.
Kelah Badu Ain tak ada jadual. Mana Adil macam tu? Eh, kita hari Selasa jogging 7 pusingan. Tak istiqamah setiap Selasa pergi jogging sebab dah ada jadual. Padu Ain tak ada jadual. Padu Ain ikut masa lapang. Mana nak ada? Haram juga kalau orang tanya apa hukum buat jadual mengaji Padu Ain? Hukumnya wajib buat. Bukan sunat buat. Wajib buat. Siapa tak buat jadual pengajian Padu Ain, dosa. Sebab apa? Sebab dengan sebab tidak menentukan masa belajar Padu Ain, dia tinggalkan belajar ilmu yang wajib. Dia kena buat jadual. Tak buat jadual hukumnya haram. Kecuali dia tak buat jadual tapi dia tetap belajar setiap minggu dia ada kelas pengajian yang tertentu Padu Ain, itu tak apa. Tapi golibnya kalau jadi masa lapang ni, memang lapang selapang-lapang je lah. Sebab tu tuan-tuan tengok masjid cuba banyak lah. Okay, masjid lapang, surau lapang. Sebab masa lapang tadi kan. Haji lapang lah, itu semua lapang. Taman penuh. Taman penuh. Tasik-tasik penuh. Pasar malam penuh. Shopping center penuh. Masjid lapang. Kedai tom yum penuh. Kedai tom yum penuh. Kedai tom yum. Tanya ibu lapang. Sebab apa? Nantilah masih lapang pergi. Nantilah masih lapang pergi. Tu. Kena tipu kita tu kan. 10 tahun kena tipu. 10 tahun kita kena tipu. Baik cepat-cepat dah. Dah. Buat jadual. Siapa belum buat, buat cepat. Hari ni juga buat. Besok boleh? Tak boleh. Hari ni buat juga. Baik boleh mengaji. Maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi sekali yang baharu dan tidak menyamainya. Itu pengakuan yang sebenar. Ada penyidah tu telefon tu ni apa tu? Cakap dengan isteri yang 5 minit ni. Dan tidak menyamainya, itulah pengakuan yang sebenar yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini ayat Quran firman Allah yang menjadi bukti, yang menjadi dalil, yang menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyamai dengan segala sesuatu. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala itu satu. Betul dah ayat tu. Kita faham satu macam mana? Esa macam mana? Dah mengaji? Ni sebelum mengaji dulu, satunya mana? Satu. Tunggalnya mana? Saya ikut tunggal juga. Sebelum mengaji dulu. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan pun baca terjemahan. Tuan-tuan pun baca terjemahan. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Ta'ala itu satu. Apa yang tuan-tuan faham? Bilangan. Memang bilangan satu. Satu je mana? Apa maksud satu? Apa maksud Allah satu? Tiga dua lah. Ngomeng-ngomeng betul-betul lah jawab. Cik cakap seseorang. Apa? Satu yang boleh dikira. Oh, satu macam tu kan? Oh, sebelum ni faham macam tu. Oh, macam tu. Betul ke tu? Oh, dah belajar salah. Hukumnya sebelum belajar tu salah kan? Jadi untung tak belajar? Alhamdulillah. Luar kata tak payah ngaji sifat 20 tu. Dengan kul huwallah kau boleh kenal Tuhan. Aja kau huraikan sikit kul huwallah tu. Cuba keluarkan daripada kul huwallah tu mana sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Cik keluarkan daripada kul huwallah.
Saya ni tak nak mengaji sifat 20. Saya tak tahu zat Tuhan tu bagaimana sifat ni. Yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Cuba keluarkan dari kekur Allah. Tengah huraikan. Allah tu satu. Satu yang bagaimana? Saya pun satu. Bangunan ni pun ada satu. Pokok kelapa tu pun satu. Apa perbezaan di antara satu Allah dengan benda-benda ni? Cuba huraikan. Tak mengaji sifat 20, cuba huraikan. Satu pada sifat, satu pada sifat. Tu dah ngaji. Sebelum ngaji. Satu lah. Satu. Yelah, satu macam mana. Saya pun satu, Allah pun satu. Apa beza satu saya dengan satu Allah? Satu lah. Satu. Pergi balik. Situ yelah. Satu. Satu lah, satu. Macam kita ke Tuhan tu? Kalau satu macam kita ni bergiring-bergising bertempat. Kalau satu macam kita ni baharu. Cik boleh kan? Kalau Allah maha tak payah ngaji sifat tu. Cik. Boleh? Tak boleh sifat tu. Lama kata main ngaji sifat tu pun. Degil, tak nak. Sombong. Tu baru kalau Allah maha. Allahus-Samad. Allah lah yang dituju segala hajat dan segala mengekalinya. Kemudian lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan akan dia, dan tidak ada baginya nyanya Allah yang menyerupai satu pun. Tak ada yang serupa dengan Allah satu pun. Cuba huraikan, tak serupa pada pihak mana? Sudah ngaji sebelum. Sebelum ngaji sifat 20, tak suka di mana? Tak suka pada pihak mana? Muncullah pilih kita jemput kita ngaji. Kalau tak, tu lah kita tak apa-apa yang kita faham. Congah ni rasa-rasa masing-masing. Bahaya tak ngaji tuan-tuan, bahaya ngaji lah. Ini pesan anak-anak kita. Ngaji, jangan tak ngaji. Ni akan datang, kita tahu apa pahaman pula yang timbul ni. Ni kita ada. Bolehlah kita nak tengok-tengok anak-anak kita tu. Cuma kita bayangkan kita dah mati besok. Besok kita dah mati, tiga anak-anak kita, cucu-cucu kita yang sekarang umur 5 tahun, 6 tahun. Besok macam mana masa dia tu? Siapa yang agak-agaknya yang jadi pendakwah pada waktu tu? Ulama' yang macam mana yang tinggal pada waktu tu? Ke kita rasa tak kisah kalau anak cucu-cucu kita dipimpin oleh orang-orang yang sesat paman? Kita kena ada risau, tuan-tuan. Risau, jangan lepas ini sendiri. Kena fikir juga diorang ni besok akan datang. Diorang ni pula macam mana pula pahaman? Siapa pula yang nak bimbing akidah syariat mereka ni? Kena fikir. Jangan pentingkan diri sendiri. Sebab tu daripada sekarang kita kena bersungguh. Kena sebarkan sungguh-sungguh. Kena tolong sungguh-sungguh. Mudah-mudahan generasi kita besok berpeluang lagi belajar ilmu akidah yang sebenar ni. Takut besok nanti lama-lama tertutup dah. Tak ada dah orang yang nak meneruskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni. Habis dah. Itu yang kita tak nak ni. Jadi kita usaha, mudah-mudahan asbab kita usaha tu Allah pelihara keturunan kita. Mudah-mudahan Allah dekatkan, sampaikan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita besok, mudah-mudahan tetap dibimbing oleh ulama-ulama akhirat yang betul akidah dan syariat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Dah tak beda. Beda. Maka nyata pada surah Ikhlas itu bahawa Allah Ta'ala bersalahan yang tidak serupa dengan segala yang baharu. Wallahu segar mata kita. Ya Allah akan segar mata kita. Tak ada lah mengantuk lagi. Bila men cukup lah. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat. Mudah-mudahan kita ingat. Kamu ingat. Cukup eh. Wa'alaikumsalam. Cukup lah. La haula wala quwwata illa billah. Jumpa lagi minggu hadapan, insya Allah. Terima kasih semua. Dipermudahkan dan segala dipermudahkan segala urusan kalian semua. Dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi sihat afiat, dikabulkan segala doa dan hajat, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi taufik untuk perbaiki hati dan amalan kita, insyaAllah. Yang sakit diberi sihat oleh Allah, yang ada masalah dikeluarkan oleh Allah daripada masalahnya. Ini Allah. Dan menjadikan kita yang sabar, sentiasa sangka baik dengan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una, rabbana faqih faqih lana waqrabati lana fi dinina ma al-kufri kuntha wa dhakar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum, inna wa minkum. Insya Allah.